Hai guys, kita mau jet skian nih. Sekarang pukul 6.30. Tadi kita dari villa kita masih gelap banget, sampai sini udah lumayan terang. Tapi kelihatannya cuacanya sangat sejuk ya guys. Katanya tapi dulu Arya itu suka banget jet ski. Terus dia punya jet ski juga. Jet ski kamu ada di mana, Seng? Di Idau katanya. Diinjek apa kok enggak salah. Rutenya nanti kita ke Uluwatu didampingi oleh guide. Guide-nya memakai jet ski yang berbeda. Peraturannya otomatis tidak boleh menyalip guide-nya karena nanti enggak tahu arahnya. Minta tolong jaga jarak antar jet ski, terutama untuk foto-foto 10 meter ya. Jangan berdekatan karena untuk menghindari luncuran. Lalu karena di Uluwatu ini banyak tebing-tebing, minta tolong juga jangan mendekat ke tebing. Karena biasanya di tebing banyak ombak-ombak untuk tebing. Jadi minta tolong jangan didekat. Lalu untuk start point nanti semua naik jet ski, naiknya dari belakang ya. Dari dudukan belakang pegangan ke tempat duduknya. Sampai ombak putih yang di tengah itu, ini kan lagi besar. Jadi ombak putih itu seperti pintu masuk. Kadang buka, kadang tertutup. Saat tertutup berarti semuanya harus berhenti dulu ya, jangan ke kanan kiri, harus mengikuti guide-nya dulu. Kalau misalnya membuka dan guide-nya memberikan sign maju, berarti harus digas, mengikuti guide-nya ya, jangan bikin jalur sendiri dulu di area ini. Jadi nanti gantian dua jet ski dulu berangkat, lalu yang lainnya baru menyusul supaya melewati ombak putih. Nanti setelah melewati ombak putih itu, kakaknya baru boleh bebas mau kanan kiri belakang, yang penting jaga jarak. Lalu tidak disarankan main semburan satu jet ski ke jet ski lain. Ini karena udah pernah kejadian, kelihatannya fun nyemburin temennya, sebenarnya yang robek. Jadi minta tolong jaga jarak ini diperhatikan. Lalu kalau butuh bantuan atau di jet ski terdengar gerbet berarti memasukkan sampah, memasukkan sisi, lambaikan tangannya, nanti guide-nya yang meriksa jet ski. Ada pertanyaan lain? Basicnya gasnya di kanan ya, ngegas biasa kayak mencet rem. Remnya gasnya dilepas. Ada gelombang tetap harus digas ya. Untuk yang pertama yang ada gelombang tetap harus digas. Jetskinya stabil, nggak mungkin kebalik karena gelombang. Jadi kalau nggak ada powernya dia ngikutin gelombangnya ya. Boleh gantian setir saat nanti di stop point di tebing-tebingnya kalau mau gantian setir. Guys, hari ini kita mau FTV-an dulu karena hari ini adalah pagi yang cerah untuk kita semua, dan lama juga kita nggak FTV ya. Apalagi hari ini FTV-nya bareng-bareng sama istri dan seluruh tim. Lihat keseruan. Tapi lumayan sih dari panasnya dan lain-lain. Enggak sih, Bang. Panasnya ini yang lebih terasa sih. Karena ini baru dua tahun. Panasnya nggak terlalu banyak. Tapi lumayan berasa sih panasnya. Tadi juga ada musibah, guys. Pasal tadi jatuh dari motor. Sekarang lagi di
mungkin kita lagi membuka bangunan kabasi menjahit. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa nggak ada apa-apa lah, semoga insya Allah nggak ada luka dalam dan yang lain. Dan masih bisa jalan, lanjutin perjalanan kita. Beliau juga lagi makan di situ, rekomendasinya kakak Aurel sama anak Thailand. Gue pas honeymoon juga makan di Thailand. Mungkin kita bisa honeymoon lagi. Makan guys. Selamat makan. Jadi karena untuk yang hotel sendiri kita ada punya pool yang luxury pool yang di bawah. Jadi kita mau concernnya memang lebih ke menikmati pool yang ada di bawah. Tapi kadang-kadang memang ada yang request yang private pool villa kayak gitu. Jadi kita sudah ada juga sediakan yang 4 unit saja yang pool villanya. Ini forward, ini backward. Tes, dikit. Nanti nyarinya jalur-jalur yang ATV lagi. Ini tuh villa kado buat kita dari Tante Tuan dan Om Happy dan Kak Pinka dan Prada. Makasih banyak. Abang gua yang hijau gitu. Abang gua yang baju hijau. Iya ngeliat. Ini abang ini. Kenapa jadi abang gua yang pakai baju hijau? Abang ini. Lah gua dong hijau. Gimana ya baru sampai ya. Jadi mereka tidak akan menyerang atau lompat ke kita karena mereka tahu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita treat mereka tidak kasih makan. Kita mau bikin oleh-oleh karena keluarga kita kan semakin besar ya. Keluarga kita ada ibu, ada Jen Halilintar, ada Bang Atta Aurel, ada Mami. Jadi kita harus sekarang kita mau belanja titipan karena tadi Loli nitip mau pai susu, ibu juga mau pai susu. Dan di rumah kan kita sekarang terima banyak tamu ya, bukan cuma tamu abang, tamu aku. Jadi terus lebih banyak. Apa ya? Madu enak kali ya. Bahaya
ini gue harus ini kayak gini nih. Gue kan impulsif banget. Abang suka nih ini. Kalau ini enak sih. Enak kan? Enak. Sikung dadu. Tetap bisa. Kalau aku punya pisang pribadi. Nah. Wow. Pisang kali ya, yuk. Kepisang nanti tuh. Oh, ini aku bilang mau sih. Ini berapa kemarin? Ini yang 1 biji. Kalau ini yang 30 aja. Langsung biji kali ya? Gede aja, Kak. Gede udah biji gitu. Belanja mati melihat untuk istri, untuk pacar, lu untuk siapa ya, pacar juga, pacar dan ibu pacar, ibu saya, ibu. Oh iya, terus abang lagi biasa lah kewajiban. Oh, ya. Coy, ini pas kita ke Jogja kan kita nyari ini kan, lihat nggak? Oh iya, tapi ya gitu. Kan kayak bapia gitu kan. Kalau minum kopi ini aman, Kak. Yes, kopi ini aman. Tapi kopi yang favorit yang aku suka itu yang pahit banget kan. Enggak, itu yang low. Low kafein, yang kayak kafein. Oh, iya. Selatnya barangkali low kafein juga. Yang biasa. Oh, iya. Jadi kalau lagi mau strong. Ya, mau di mix juga bisa, low strong ya. Strong. Ya. Kalau ada yang susu nggak ada, kita black coffee semua. Oke, aman. Untuk nasi. Makasih ya, Mbak. Kita lagi di tempatnya Haji Krishna. Ya, kalian udah pasti tahu lah, Krishna. Kalau di Bali tuh kayak the biggest. Tadi dia nggak tahu sih, Jokka. Wah, aku kan udah bisa ngisi diri. Jokka. Takut banget. Jokka kan waktu tadi. Ya.